Pemirsa, Partai Perindo membuktikan manfaat KTA berasuransi yang langsung dirasakan masyarakat. Partai Perindo menyerahkan santunan kepada ahli waris pemilik KTA berasuransi Partai Perindo yang meninggal dunia akibat kecelakaan. Sekretaris DPW Partai Perindo DKI Jakarta yang juga caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 10 Jakbar Ramdan Alamsyah bersama Presiden Direktur MNC Life Risye Dilianti mendatangi kediaman Fitriati di RT 01 RW 05 Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kedatangan mereka untuk memberikan santunan kepada Fitriati, orang tua dari Muhammad Davi Firdiansyah, pemilik KTA berasuransi Partai Perindo yang meninggal dunia usai mengalami kecelakaan tunggal di wilayah Parung, Bogor awal September 2023 lalu. Alhamdulillah, sangat bermanfaat sekali bantuannya ini. Benar-benar nyata adanya, maksudnya gitu, nggak cuma omongan yang itu aja, benar-benar saya terima. Jadi seluruh anggota Partai Perindo di seluruh Indonesia itu mendapatkan perlindungan asuransi berupa kecelakaan dan kecelakaan yang menyebabkan kematian. Manfaat KTA berasuransi juga dirasakan oleh Eleonora Judith Pangemanan setelah suaminya yang memiliki KTA berasuransi Partai Perindo mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia di kawasan Benteng Atas Ambon, Maluku. Kita juga memberikan proteksi kepada anggota partai di seluruh Indonesia dan khususnya di Maluku untuk menjaring anggota yang benar-benar secara keikhlasan mereka ingin bergabung. Partai Perindo, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih sudah begitu banyak membantu. Kepada seluruh pemegang KTA berasuransi juga diminta untuk segera melapor setelah mengalami kecelakaan agar proses klaim dapat segera dibantu pengurus Partai Perindo. Tim Liputan iNews melaporkan.